Anjir kayak cowok panggilan gitu gue anjir. Yo, hello guys, it's me Gantong Si, dan seperti janjiku kemarin ya, karena kemarin ada updatean event jadi aku nunda dulu, jadi aku bakal lanjutin untuk buka resepnya guys. Jadi di sini aku udah siapin ya beberapa, nggak terlalu banyak juga, jadi kita langsung buka aja, siapa tahu bisa jadi UR. Tapi ya UR-nya aku masih santai-santai aja lah. Kalau misalnya belum UR ya udah, nanti kalau misalnya bisa UR ya udah. Cuman kalau senjata birunya mungkin masih belum lah. Kalau misalnya merah nggak tahu, lihat dulu dari apa yang kita buka, apa yang kita dapat dari 15 udah lumayan banget. Oke, kita lihat dulu apa yang masih bisa di workshop, kita buka semua. Oke, ini juga masih bisa di workshop. Jadi kita bakal pakai aja semuanya hari ini, guys. Ini emang kalau misalnya apa sih level segini, aku juga belum ada UR ya. Kenapa? Terlalu santai kali aku mainnya ya. Karena aku nggak terlalu fokusin gitu loh. Nah, di sini udah ada segini. Jadi nanti kalau misalnya kita udah buka semua, aku bakal ini lagi pakai scrub, karena ya aku mau bener-bener nyari rare. Maksudnya bukan rare, PVP sih. Sekalian aku mau nge-build PVP, guys. Jadi kita buka dulu dari yang ini. Biasanya kalau misalnya buka banyak dapat gak ya? Coba kita buka 88 ya. Dapat satu doang, guys. Dulu kayaknya lebih gampang deh. Ini kenapa lebih susah? Jadi kita coba lagi buka 7 lagi. Dapat 2. Lumayan. Ini dapat yang biru udah 2, guys. Lumayan sih. Terus kita ini nanti kayaknya terakhir aja deh. Oke, yang harus kita lakukan sekarang adalah ini. Buka dulu scrubnya semuanya. Ada berapa? Ada ya, dikit doang weapon. Terus ini aku kayaknya ke weapon semua, guys. Nih, ambil ke weapon semua. Terus mana lagi? Ini weapon juga semua. 1000 doang, lumayan lah. Terus habis ya? Ya, mungkin itu dulu. Oh, ini ada ini temporary rift. Biasanya temporary rift itu pasti ada. Ah, ada 2000. Wih, lumayan nih. Oke, bentar. Mana tadi ya? Belum, masih di atas. Oke. 2000-an lumayan. Oke. Oke, sekarang kita lihat sudah kumpul 6 biji yang warna biru. Oke, kita exchange, guys. Oke. Kita butuh bentar. Jangan yang rare dong. Gimana nih caranya? Nah, kita pakai ini ada 8 biji yang apa ini? Yang akad dulu deh. Akad kita tuker semua. Setelah itu oke dulu. Nanti barusan kita buka semua, guys. Oke, di sini ada elite 1 exchange juga karena nggak butuh. Oke, terus ini normal kayaknya nggak butuh juga deh. Udah, kita pakai semuanya. Oke, jadi kita langsung buka semuanya. Apakah 15? Kita coba buka 15 ya. Apa 10 lah? 10 kali. 10. Semoga hoki, guys. Oke, cuman dapat satu, astaga, cuman satu. Kita buka lagi 5, nggak ada. Oke, mungkin emang agak susah sepertinya ya. Terus baju kita belum belum spam ya baju. Kalau misalnya ada baju yang elite ataupun apa gitu, aku langsung pecahin aja semuanya. Oke, ini baju ada 16, banyak bener coy, 16. Oke, kita langsung tuker. Oke, udah 16. Kita coba buka semuanya. Ada 18 ya tadi. Oke, sip. Kita buka semuanya. Oke, ini kita nggak boleh buka langsung semua, guys. Ini kenapa cuma dapat satu ya? Kok pelit banget? Kayaknya dulu ratingnya gede banget, sekarang udah menurun drastis ya. Serius. Karena terasanya beda banget. Oke, kita coba buka lagi. Maksudnya it's change lagi supaya bisa tuker lebih banyak, guys. Ini ada 11. Oke, mumpung scrubnya banyak lah ya. Oke, kita buka dulu 10 deh. 11. Kayaknya emang aku nyesel karena dulu nggak terlalu banyak resepku pas awal-awal ada event buat apa, jadi digabungin satu grup itu loh. Nah, itu awal-awal itu dapatnya gampang banget rare. Sekarang kok susah banget, sumpah. Kita coba lanjutin lagi yang senjata, guys. Kayaknya emang aku belum
jodoh ya, berjodoh untuk mendapatkan UR. Kok, oh habis resep yang ini habis coy. Kita call baju, oke? Okay? Ya ini baju udah banyak banget sih. Oh kok habis semua? Ini selection, jadi kita kurang selection. Aku ada satu tadi kan, terus ada dua. Oke, cuman dua, berarti cuman bisa jadinya berapa kalau yang rare? Cuman 8. Oke, kayaknya masih belum bisa tukar UR guys. Gak tahu kenapa nggak hoki banget aku. Oke, sekarang adalah ini aksesoris, karena aksesoris aku juga banyak banget, scrubnya masih nggak kepake. Jadi kita nyari ini loh, bisa ganti plusnya ini yang ke ACC. Kalau misalnya kalian tahu ya, itu masih belum rilis di Indonesia, nggak tahu bakal rilis apa enggak karena di Korea sudah ada. Nah kalian bisa lihat sendiri ya betapa gak hokinya aku. Ini udah tertanam apa aja ya, aku lupa deh serius ini. Senjata biruku kayaknya ku masih jauh, santai. Nanti kalau udah gajian red diamond ya, kita gacha lagi. Karena gachanya aku nyari batunya doang, kalau resepsi ya susah, harus nyari scrap buat judinya itu, exchange-nya itu. Ah, gila, parah sih ini. Nggak hoki banget, sumpah. Awal-awal dapetkannya gampang, sekarang udah susah. Apakah itu cuman firasatku apa memang bener? Kalian bisa coba tolong komen di bawah guys, karena ya firasatku itu makin susah dapet rare-nya sekarang. Mungkin persentasenya udah diturunin kali ya. Ya aku cukup nyesel sih dulu nggak spam. Aku nyimpen-nyimpennya lumayan banyak juga dulu. Terus aku pakainya setelah mungkin diganti persentase ininya, resep apa kedapatan rare-nya itu. Oke, okay, so videonya mungkin sampai di sini dulu. Mungkin next video aku bakal buka-buka box lagi ya, rutinitas. Karena boxku udah banyak banget. Setelah box mungkin aku bakal enchant guys ya. Kalian kan pasti suka yang kayak gitu-gitu. Jadi tenang aja. Jadi pastikan kalian misalnya bagi yang belum subscribe bisa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru yang aku buat guys. Karena sesuatu yang berhubungan dengan buka-buka itu pasti kalian suka. Oke guys, thank you buat kalian yang nonton, dan jangan lupa subscribe juga di bawah, dan jangan lupa juga like di video ini kalau misalnya kalian suka video ini. Thank you guys and see you on the next video guys. Bye bye. Yo, hello guys, it's me Gantong Si, dan seperti janjiku kemarin ya, karena kemarin ada update event jadi aku nunda dulu, jadi aku bakal